Halo, Assalamualaikum Bunda. Bertemu lagi dengan saya Mak Seven. Kali ini Mak Seven akan memberikan menu dari mertua ya, namanya sambal tumpang. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan ya Bun. Yang lebih utama adalah tempe bosok, itu dari bahasa Jawa. Oke, kita lanjut bahan-bahan yang diperlukan ya Bun. Ada lengkuas, ada kelapa parut yang dijadikan santan, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kencur, ada cabai rawit, opsional ya Bunda, boleh pedas atau tidak. Ada sehijau daun jeruk, ada daun salam yang bikin masakan menjadi sedap. Bahan utamanya adalah tempe bosok ya Bun. Nah, di sini Mak Seven memakai tahu embos ya atau tahu mateng. Bagi Bunda yang ingin memakai tahu putih silahkan. Jangan lupa ada garam, ada gula pasir, dan kaldu bubuk. Semua bahan termasuk tempe bosok direbus ya Bun hingga mendidih dan matang, terkecuali tahu pongnya tidak dijadikan satu. Dimasak hingga matang, lalu nanti ditiriskan ya Bun untuk dilumatkan. Nah, ini proses pengulekan ya Bun, diulek hingga halus. Tarat, ini hasil yang sudah diulek tadi Bun, hasilnya. Air dari perebusan tempe bosok dan bumbu-bumbu tadi jangan dibuang ya Bun, bisa kita gunakan kembali. Setelah air rebusan mendidih, jangan lupa masukkan tempe yang sudah dilumatkan. Nah, jangan lupa masukkan tahu pong atau tahu matangnya Bun. Aduk-aduk hingga bumbu meresap. Masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Ini adalah resep yang paling utama. Kemudian masukkan santan Bunda, hasil dari parutan kelapa tadi. Aduk agar santan tidak pecah-pecah ya Bun. Dan jangan lupa icip-icip rasa. Setelah itu didihkan sayur hingga benar-benar matang. Dan setelah itu matikan api. Tarat, sayur sambal tumpang ala Mak Seven sudah siap. Silahkan dicoba Bunda. Terima kasih. Oke Bunda, sampai di sini dulu menu dari ala Mak Seven ya. Ditunggu resep-resep dan video Mak Seven selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat. Bye-bye.